Mustahil untuk sesiapa sahaja di Malaysia tak pernah makan nasi lemak. Jadi hari ni Team FM nak share sikit Malaysian's favourite dish, nasi lemak, lebih-lebih lagi sekarang ni bulan kemerdekaan. So, jom kita tengok. Antara cerita yang pernah diperdengarkan adalah kisah Mak Kuntum dan juga Seri. Kisah ni berlaku tahun 1400 ke tahun 1511, 1511 lah, yang mana Mak Kuntum tinggal dengan anak perempuan dia, Seri. Mak Kuntum ni seorang balu, suami Mak Kuntum meninggal sebab perang. Jadi untuk teruskan hidup, Mak Kuntum kena cari jalan untuk sara Seri dan juga diri dia. Jadi untuk diteruskan, Mak Kuntum ambil upah mengurut, manakala anak perempuan dia, Seri, akan uruskan kerja-kerja rumah sementara Mak Kuntum keluar. Nak dijadikan cerita, masa Mak Kuntum keluar bekerja, si Seri pun masak kat rumah. Kemudian bila dia tengah masak, right, dia tengah masak nasi tengah masak, kemudian tak sengaja tumpahkan santan. Jadi bila tumpahkan santan, Mak Kuntum balik, Mak Kuntum bau. Bila bau pelik, dia teruslah pergi dekat nasi yang si Seri ni tengah masak. Jadi dia tanya Seri, "Seri, kau masak apa ni? Apa kau masak ni, Seri?" Jadi Seri pun jawab, "Nasi lemak." Tapi Mak Kuntum tak percaya. Jadi dia tak percaya, dia tanya lagi, "Kau masak apa ni, Seri?" "Oh, nasi lemak." Jadi, dari kefahaman dan jawapan Seri tadi, Mak Kuntum pun faham. Oh, rupanya anak dia masak nasi lemak. Jadi, berdasarkan kisah tadi, masih tidak ada bukti ataupun kurang bukti kukuh yang mengatakan asal-usul nasi lemak ni berasal dari era yang kita kongsikan tadi. Apa-apa pun, as we know, the rest, as they say, is history. Salah satu catatan awal mengenai nasi lemak ada dikeluarkan dalam bentuk buku sebenarnya tahun 1909 oleh seorang orientalist Inggeris. Nama dia Sir Richard Olaf Winstead. Sir Richard ni dia sangat amazed dan terpesona dengan sejarah tanah Melayu, bahasa kita, budaya kita. Jadi apa yang dia buat masa tu, dia keluarkan study paper banyak-banyak. Jadi bila dia keluarkan banyak-banyak, dia jadikan buku. Buku dia tu nama dia The Circumstances of Malay Life. Okay, Sir Richard dia ada describekan nasi lemak dalam buku dia ni, yang mana nasi akan ditanak dalam coconut milk, which is santan lah. Okay, dan dalam buku Sir Richard juga, dia ada mention masa tu petani dia perlukan nasi lemak sebagai makan pagi. Sebab apa? Petani dia kerja keras, dia perlukan tenaga untuk bekerja, dan diorang klasifikasi nasi lemak sebagai satu portion yang lengkap, yang mana nasi tu adalah karbohidrat, protein daripada ikan bilis dan juga minyak daripada sambal. So that's why masa tu petani mengklasifikasikan nasi lemak sebagai satu hidangan lengkap dan makan waktu pagi. Nama nasi lemak juga pernah keluar paper dalam The Straits Times tahun 1935, 21 hari bulan 7, yang mana dalam artikel tu ada mention nasi lemak ni sebenarnya ada dekat Kampung Baru. Selain daripada tu, ada juga artikel dalam The Straits Times tapi tahun 1946 bulan November. Dalam tu tajuk dia The Workers' Breakfast, yang mana artikel tu dia ada describe pekerja-pekerja dulu dia ambil nasi lemak yang dijual pagi-pagi, dibungkus dengan daun pisang dan juga dimakan dengan sambal dan juga udang. Okey, berbalik kepada asal-usul nasi lemak tadi yang dikatakan wujud pada zaman Kesultanan Melayu, sebahagian daripada bahan nasi lemak adalah barangan yang mudah didapati. Sebab tu nasi lemak dimakan dengan ikan goreng, which is basically ikan selar dan juga ikan bilis, dan sayuran dia adalah kangkung. Sebab apa? Sebab senang dapat. Dalam kurun ke-15, masa ni tengah the peak of trading, banyak urusan perdagangan. Jadi masa itulah resepi-resepi Melayu mula berkembang. Okay, benda ni seiring dengan terjadinya nasi lemak tadi, yang mana barulah ada evolusi cili dalam nasi lemak, yakni sambal. Lalu nasi lemak pun evolve dengan kacang, telur dan juga sambal, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Fun fact, kalau nak masak nasi lemak, nak kasi nasi tu wangi, kita akan letak daun pandan. Tapi beza dengan yang dulu, portion kecil. Lama kelamaan bila zaman makin moden, orang tend
tu, tambah rendang ayam, ayam goreng, sambal sotong dan sebagainya. Jadi lama-lama portion tu jadi besar. Okay, so bila korang sekarang korang dah tahu history sedikit sebanyak tentang nasi lemak. So enjoy ya nasi lemak.